Ready? Ah! Ready? Oke. Okay. Ah! Gua naik sepeda dia. Bisa begitu. Ayo untuk kedua. Easy. Ayo, start ready. Ready dong. Wait, wait. Ayo untuk kedua. Easy. Guys, aku mau nanya deh, kalian tahu Grand Chase Classic gak sih? Nah, kalau nggak tahu, sini aku jelasin. Jadi Grand Chase Classic itu game online di PC bergenre side scrolling online action RPG dengan grafis bergaya anime yang bisa kamu mainkan dengan pemain dari seluruh dunia. Game ini itu dipublish oleh Megasus dan KOG. Nah, buat mainin Grand Chase Classic ini, kalian harus download dan sign up ID dulu di website grandchase.megasus.com. Nah, aku udah registrasi nih guys, sekarang kita coba login dulu ya. Nah, ini ada server-servernya guys, aku pilih server Asia aja deh. Coba kita masuk ya. Nah, tuh kan guys, ada dungeon sama PvP guys. Aku coba mainin yang dungeon dulu ya. Oke guys, langsung aja kita mulai membunuh goblin. Ayo, let's go, let's go. Woi, critical. Woi, gelo. Maju lu. Ha. Lagi-lagi maju lagi. Jangan takut. Ah, nice. Woi, banyak banget. Tuh. Ha. Geser. Kiri. Apa nih? Wow! Nah, kita ambil koin kita dulu ya, guys. Anjas, kita ambil koin kita dulu. Terus kita kemana nih? Kemana kita nih? Oke, klik bawah. Eh, rank loh aku. You made it alive! Remember everything we thought? Clear this stage, you'll clear the trial first. Don't let the guard down. Oke, guys, kita kemana? What? Mampus banget! Aduh! Woi. Lompat! Woi! SS ring! Gak, jadi candu gini guys gamenya. Jadi candu gini guys gamenya guys ya. Keren banget aku. Keren banget. Easy bro. Press Z to skip. Oke. Wow, dapat item guys. Sephir dust. Oke. Lanjut ya guys. Lanjut. Oke. Mission sukses. Oke, guys, kita coba PvP dulu ya. PvP, oke, quick join. Aku udah bisa nih guys, tadi kan kalian sudah lihat trial ya. Ready? Let's go! Tinggal nunggu satu orang lagi guys. Ready? Oke. Let's go! Tinggal satu lagi ya. Siapa nih? Ayo, let's go. Ready? Ready? Oke. Dikeluarin? Wah. Dikeluarin dari room. Ya ampun, udah siap-siap tadi. Jahatnya guys. Quick join. Ayolah, please. Please, I want to play guys. Wow,
level 79. Oh my god, lawan gue level 79. Tidak. Start aja ya. Yuk. Salah. Yuk, start yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, yuk, ini sangat menantang nih ya guys ya. Ayo, let's go. PvP, player versus player. Oke. Lah. Kok gua enggak bisa gerak? Oh. Woi, kabur! Kabur! Woi, please lah. Gua mati nih. QE QRT. Woi, ampun. Wait, mundur. Belok. Woo! Woi, gila seru banget anjay. Ayo, sini lo. Sini lo, maju lo. Dan lari! Lari! Surprise! Woo! Oh no. Let's go. Let's go. Nggak kena, bro. Nggak kena. Lari! Lompat. Dua. Woo! This is me. Ada cong, game lain. Gue menang. Hidup lagi dia. Woi, jangan tenang-tenang, woi. Naik sepeda dia. Bisa begitu. Dilindes sepeda. Oke, lagi lah ya. Aku tidak akan menyerah, guys, ya. Ha, lompatlah gua. Lompat dulu. Lompat dulu. Woi, pulang. Lagi ibu sini lompat lagi lompat sini jangan lari kok sini anjay wow sini tembakan maut dari Bang Pier. Do.
lagi kali ya. Coba ya. Oke guys, lagi. Ayo sini masuk room. Masuk room semua sini, kita main dulu. Level 79 tadi kalah sama aku ya guys ya. Kalian lihat proses tadi kan? Panjang kan guys prosesnya? Itu dia guys. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yang mengkhianati kita adalah ekspektasi. Ayo, nunggu siapa nih? Ayo dong, sini masuk sini. Level 7 nih. 7 kali 2. Ayo sini masuk, Bro. Masuk, Bro. Oke. Start gak sih? Ayo start. Ready. Level 72. Easy. Ayo start, ready dong. Jangan sombong ntar kalah ya. Oke. Oke. Let's take it easy, bro. Tidak bisa. Tidak akan menyerah begitu saja aku, guys. Lagi. Weh, cut. Wih, ini sih pro player, guys. Ini pro player nih, guys. Gini ada begini. Sabar, guys. Ini sedang. Waduh! Ini kamehameha kah? Sini. Saya tidak takut ya. Ini adalah berarti tadi kita tahu ya, tadi hoki ya guys ya. This is me, bro. Gak apa. Bangun pior, jangan takut. Kok bisa bola begitu, guys? Aku juga mau bola ya. Aduh, wush. Sini woi, belok sini woi. Musuh lo di sini woi. Ha. Kabur. Ha. Ha, kita surprise. Surprise, motherfucker. Ha! Cut. Mana sini woi? Aduh. Jangan begitu, Pior. Please. Ha. Lompat. Lompat. Weh. Level 72. Easy. Guys, kalau kali ini guys, ini pro player nih guys ya. Ini kalah ya. Kalah guys, kabur, kita ninja dulu. Malu guys, udah sombong tadi, sekarang kalah malu ya guys ya, malu. Mungkin coba mode lain dulu kali ya. Aduh malunya, tadi udah sombong sekali, sekarang kalah guys. Nah guys, tadi kan kalian udah lihat ya, aku udah main berbagai mode, ada yang dungeon, ada yang PvP. Jadi, mode yang cocok buat kamu yang suka pamer skill dan kehebatan, kalian bisa main di PvP ya guys ya. Jadi kalian bisa ketemu pemain lain dari Indonesia ataupun seluruh dunia. Ada dua pilihan mode guys kalau PvP. PvP itu kepanjangan dari player versus player ya. Kayak apa ya? Kayak
kayak satu versus satu gitu ya. Pertama, kalau mode fight itu, ini adalah mode PvP klasik guys. Pemain bisa bertarung satu sama lain ataupun bergabung dalam tim. Pas mode tim, para pemainnya itu dapat bermain 2 versus 2 atau 3 versus 3 guys. Ingat ya, host atau pembuat roomnya tidak bisa memulai permainan jika jumlah pemain di setiap tim gak seimbang. Misal 3 versus 2 itu kan gak adil ya guys, jadi gak bisa. Nah, mode kedua itu di PvP yaitu deathmatch. Oke, jadi ini itu mode PvP di mana biar kamu bisa menang, kamu harus mengalahkan pemain lain pada jumlah dan batasan waktu tertentu. Jadi ada waktunya, guys. Nah, kalau mode dungeons tuh kayak gimana sih? Disinilah petualangan kamu dimulai. Tiap dungeon itu punya peringkat tantangannya tersendiri, guys. Kalau kamu udah ngerasa cukup dalam menyelesaikan satu dungeon dengan EZ, kamu bisa ambil tantangan baru dengan mengambil mode champion. Terus, setiap kamu lanjutin petualangan kamu di dungeon, tingkat kesulitannya itu semakin tinggi, guys. Jadi kekuatan hero, equipment, skill kamu itu sangat diperlukan untuk menyelesaikan dungeon dengan mudah. Terus kalian juga jangan lupa ya buat upgrade hero kalian. Oh iya, kalian juga bisa bermain dungeon dengan teman kalian loh, dan bisa bikin makin seru dan makin mudah juga pastinya ya. Bisa bermain dengan 4 orang dalam satu room. Terus kalian juga membutuhkan potion dan beberapa item pendukung lain kayak nettle ring agar membantu kamu dalam berpetualangan di dungeon. Tapi pemakaiannya harus pas juga ya guys. Nah, ada event dungeon juga guys. Jadi event dungeon ini isinya mode pemain yang berbeda setiap dungeon. Setiap dungeon punya waktu tertentu untuk dimainkan. Jadi jangan lupa dicatat tanggalnya ya guys ya. Setiap dungeon juga punya hadiah yang beda-beda guys. Kamu harus selesain dengan kebutuhan kamu saat bermain event dungeonnya guys. Tapi jangan khawatir, kamu juga bisa bermain hingga 4 orang ya di setiap dungeonnya. Nah sekarang kalau hero dungeon, tuh harus level segini ya guys kalau kalian mau join gitu. Nah ada juga gacha kordi. Kordi. Nah jadi ini tuh mencoba peruntungan. Kalian hoki gak sih di gacha kordi ini gitu kan? Karena kamu berkesempatan buat dapetin kordi item yang membuat hero kamu menjadi lebih keren. Dan ditambah lagi ya guys ya, dengan stat tambahan dari kordi yang bisa bikin kekuatan hero kamu semakin kuat. Jadi ini tuh istilahnya mode mencoba kalian itu anak hoki atau bukan guys gitu. Nah gimana menurut kalian setelah lihat aku mainin Green Chase Classic? Seru kan? Makanya biar gak ketinggalan dan penasaran, main juga dong guys. Langsung aja download di greenchase.megasus.com ya guys. Langsung registrasi, abis itu cobain deh. Jangan sampai lupa ya, download sekarang, oke? Okay?